السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ولا أما بعد. Tuan-tuan dan puan, sekali lagi kita bertemu dalam tazkirah hadis. Terima kasih lagi bersama-sama dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Tidak secara fizikal, tapi secara ilmunya, secara ruhnya, iaitu kita bersama dengan ilmu yang ditinggalkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, iaitu satu lagi bab dalam kitab Adab Al-Mufrad dan kitab Adab-Adab seseorang lelaki Muslim, iaitu bab man 'ala jariyataini aw wahidah. Itu bab menjelaskan apakah dia kelebihan orang yang menjaga sungguh-sungguh anak perempuan. Jadi hari ini nak cerita pasal kelebihan orang yang ada anak perempuan. Kelebihan, ganjaran orang yang jaga anak perempuan yang baik-baik. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. Kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sesiapa yang dia ni ada tiga anak perempuan, man kana lahu thalathu banat, dia ada tiga anak perempuan, wa sabara alaihinna, dan dia bersabar. Dia bersabar. Siapa ada tiga anak perempuan dan wasabar alaihina, bersabar. Bersabar sini maksudnya apa? Bersabar dalam mendidik, bersabar dalam membesarkan, bersabar dalam memberinya ilmu agama, bersabar dalam menanamkan iman dalam dia, bersabar dalam menanamkan adab pada anak. Bukan sekadar sabar dengan perangai, bukan. Yang sabar dalam mendidik. Sabar itu sabar dalam ketaatan. Kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam qada dan qadar. Jadi bersabar dengan anak ni tiga-tiga sekali dalam qada dan qadar. So, anak kita kadang-kadang ada yang slow, ada yang laju, ada yang pemarah, ada yang lembut, ada yang cepat merajuk, ada yang tak cepat merajuk, ada yang mungkin ada penyakit-penyakit tertentu, ada yang sihat, ada yang mungkin ada cabaran-cabaran. Kita tu orang kurang upaya juga, ada anak ni yang autism, ada anak ni. Jadi sabar, tuan-tuan. Pertama, sabar dengan qada dengan anak. Yang kedua, sabar dengan ketaatan, iaitu macam mana kita nak ajar anak kita taat pada perintah Allah Ta'ala. Yang ketiga, macam mana kita nak ajar anak kita apa dia meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Jadi ketiga-tiga ni sabar. Wa sabara alaihinna wa kasahunna min jidatihi, dan memberinya pakaian. Kenapa dalam hadis ni sebut memberinya pakaian, tak sebut berinya makan? Sebab beri makan ni standard semua orang bagi makan ke anak. Tapi untuk anak perempuan ini dia special, dia pakaian. Sebab apa? Sebab orang anak perempuan ni dia nak pakai lebih sikit daripada anak lelaki. Dia kena ada hijabnya. Dia kena ada pakaian khasnya. Tak boleh sama dengan orang lelaki lain. Dia kena ada ha? Nampak tak? Wa kasahunna min jilatihi, daripada kekayaan, daripada hasil harta bin ghina. Dari bahawa orang lelaki kena ada sedikit wang, kena ada sedikit kemampuan untuk nak apa, nak bagi anak dia makanan dan pakaian. Min jilatihi. Kunna lahu hijaban minan nar. Maka siapa yang ada benda ni, siapa yang buat benda yang kita sebut tadi, sabar dia anak, maka dia akan menjadi hijabnya daripada api neraka, penghalang daripada api neraka. Dan ini kelebihan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada anak perempuan dan jaga. Ustaz, dalam hadis ni, dalam tajuk ni, Imam Bukhari kata dua anak perempuan atau tiga. Sedangkan dalam hadis kata tiga. Kata ulama, kata mungkin Imam Bukhari mengkiaskannya dengan hadis berkenaan dengan orang yang ada meninggalkan dari tiga orang anak, lalu meninggal tiga-tiga anak. Lalu Allah Ta'ala kata dia akan jadi hijab daripada neraka. Lalu sahabat dia, Rasulullah, kalau dua, dua pendapat juga. Kalau satu, satu pendapat juga. Maka mungkinlah Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dia kiaskan dengan hadis itu untuk apa dia? Untuk memaknakan bab ini, iaitu apa dia? Siapa yang ada tiga anak perempuan, kemudian dia menjaga dia baik-baik, maka dia dapat ganjaran. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairah. Moga-moga dengan hadis ini kita makin semangat. Tentu balik rumah nanti, saya ada tiga anak perempuan yang terima Allah. Moga-moga saya dapatlah ganjaran hadis ini. Dan saya harap juga tuan-tuan yang lain yang ada anak perempuan, moga-moga dapat juga ganjaran ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.